Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq. Liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ara rabbukum la in syakartum la azidannakum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabb. Salawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul ujman nanti di yaumil kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa radio dan televisi Tegar Beriman Kabupaten Bogor yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Makhluk tidak daya tak upaya kecuali Allah. Makanya kita harus beribadah kepada Allah. Dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat ikhlas dan ridho. Pemirsa radio dan televisi Tegar Beriman Kabupaten Bogor yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tak luput dari salah. Manusia tak luput dari dosa. Sesuai dengan hadis Rasul, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Setiap manusia pasti punya salah. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali rokok. Maka dalam hal ini manusia dosa kepada Allah dan tobat kepada Allah. Insya Allah dengan taubatan nasuha Allah akan mengampuni dosa kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa radio dan televisi Tegar Beriman Kabupaten Bogor yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat oleh Allah begitu banyak, dan nikmat ini harus kita syukuri. Dan insya Allah kalau kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, azab yang paling pedih menimpa kita. Karena manusia pasti ditimpa musibah. Musibah sekecil dan sebesar apapun juga kita pasarkan kepada Allah. Makanya kita diberikan nikmat oleh Allah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada segmen sekarang saya akan membahas tentang masalah 6 perkara yang bisa merusak hati manusia. Karena manusia punya hati,
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Hibad karangan Syekh Nawawi Tanah Haro Banten. Anil Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala inna fasadal qulubi sittatu asya'. Hasan Basri mengatakan sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan ada 6 perkara yang menimpa manusia. Yang pertama, awaluha yujnibuna biroja'i taubat. Yujnibuna biroja'i taubat, yang pertama mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni. Itu udah rusak hatinya. Dengan alasan dia akan diampuni dosanya kalau tidak bertobat juga. Nah, ini salah persepsi. Bertobatlah segera. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Dimanapun kita bertobat, kapanpun kita bertobat, secepatnya kita bertobat, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang bisa merusak hati itu diantaranya, dia melakukan dosa dengan harapan dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah, bersegeralah kita. Minta ampun kepada Allah dengan tobat yang sebetul-betulnya. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita, dan jika diampuni dosa kita oleh Allah, surga bagiannya. Luasnya surga 7 lapis langit, 7 lapis bumi diamparkan besar surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tobat kita diampuni oleh Allah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin.